Selamat pagi pemirsa. Pemilu adalah instrumen suksesi kepemimpinan yang lumrah dalam sebuah negara demokrasi. Sesuai asasnya, pemilu harus berlangsung jujur dan adil sesuai dengan kaidah dan prinsip demokrasi. Namun yang terjadi saat ini, prinsip-prinsip itu secara terang-terangan coba diterabas dan dilanggar. Semangat reformasi, terutama upaya untuk menegakkan demokrasi yang dengan susah payah diperjuangkan, kini kembali coba dirobohkan secara sadar demi memenangi sebuah kontestasi yang bernama pemilu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa, 16 Januari 2024, dengan tema Mempertaruhkan Wibawa Negara bersama saya, Leonard Samosir. Dan Anda semua, para pemirsa, juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Saya lihat tampilan Abang menunjukkan wibawa, begitu ya, Bang, ya? Tapi Abang kan... Bukan menunjukkan omon-omon, kan? Tapi Abang kan bukan negara, ya. Abang adalah seorang manusia, warga negara Indonesia. Warga negara. Yang kita akan bicarakan tentunya nanti wibawa negara, pemirsa dan Bang Elman, pada pagi ini diberi judul Mempertaruhkan Wibawa Negara. Dikatakan bahwa Presiden Jokowi di dalam editorial, Bang, diduga ikut cawe-cawe. Padahal kalau saya ingat betul, Pak Jokowi itu kan selalu mengatakan dirinya netral. Lalu kalau saya masih ingat, Bang, Pak Jokowi itu pernah makan siang bersama dengan tiga capres. Itu tiga-tiganya diundang dan makan bersama-sama. Lalu apa yang membuat kita masih ragu lagi dengan netralitas seorang kepala negara, seorang Joko Widodo, Bang Elman? Ya memang saya telah berulang kali yang seperti dikatakan oleh Bung Leo, Pak Jokowi selalu mengatakan netralitas. Bahkan di depan para kepala daerah, para pemimpin instansi TNI Polri, dia menyatakan harus jaga netralitas. Itu perintah, kan? Perintah, kan, itu kan. Tetapi memang sampai hari ini, bahkan publik itu tidak semudah itu bisa percaya, Leo. Kenapa, Bang? Karena pertama kan indikasinya mulai dari Mahkamah Konstitusi. Soal usia, soal batas usia, gitu kan, usia capres cawapres. Kok bisa gitu kan? Kok bisa berubah? Kok bisa berubah? Padahal MK sebetulnya kan bukan untuk menciptakan undang-undang. Tapi itu kan keputusan yang masih di dalam koridor hukum, Bang. Nah, iya. Tetapi ketika ketuanya diganjar apa melanggar etik berat, etika berat dan dia diberhentikan sebagai ketua MK. Itu kan sebetulnya sudah alarm, kan? Ada ketidakpatutan. Kita tetap apa ya hukum keputusan nomor 90 ya kita tetap berlaku, ya. Tetap berlaku, tetapi kan kalau bahasa Jawa kan ngono sing ngono ning ojo ngono gitu ya. Nah, sehingga memang ketika putranya Pak Jokowi Gibran ikutan dalam kontestasi sebagai cawapres dalam paslon Prabowo Gibran, ini yang membuat masyarakat tidak mudah percaya Pak Jokowi itu bahkan netral. Tidak mudah. Publik akan bertanya, apa iya Pak Jokowi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, bisa memisahkan dirinya, dia sebagai ayah dari seorang Gibran. Baik. Itu tidak mudah. Sehingga memang semuanya akan terpulang kepada Pak Jokowi. Kalau memang Pak Jokowi berniat dan memang mau netral, itu bisa. Tetapi kalau Pak Jokowi memang niatnya memang hanya diucapkan netral, tapi dalam hatinya ingin memenangkan anak paslon tertentu, anak, ya disitulah kebenaran daripada kecurigaan, kekhawatiran pada publik. Tapi Bang Elman, saya masih ingat juga bahwa saya lupa tahunnya ya. Pada saat itu kan putra terkecil ya dari Pak Jokowi ini, Kaesang, itu wisuda di Singapura. Pak Jokowi dan istri itu naik pesawatnya pesawat komersial biasa loh, Bang. Karena pada saat itu katanya sebagai warga negara. Kan artinya di situ adalah contoh bagaimana dia bisa memisahkan kehadirannya sebagai presiden dan sebagai ayah dari seorang Kaesang. Apa benar demikian, kita akan bahas, Bang Elman. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 16 Januari 2024.
mempertaruhkan wibawa negara. Mempertaruhkan wibawa negara. Pemilu merupakan instrumen suksesi kepemimpinan yang lumrah dalam sebuah negara demokrasi. Sesuai asasnya, ia harus berlangsung jujur dan adil sesuai kaidah dan prinsip demokrasi. Namun yang terjadi di negeri ini saat ini, prinsip-prinsip itu secara terang-terangan coba diterabas dan dilanggar. Lihat saja bagaimana pembagian bantuan sosial alias bansos yang memang hak rakyat tidak mampu ditunggangi untuk kepentingan politik elektoral. Belum lagi pengerahan sejumlah aparatur sipil negara atau ASN untuk berpihak pada salah satu pasangan calon. Begitu juga berbagai tekanan terhadap sejumlah kepala desa yang tidak mau mendukung salah satu pasangan kandidat. Praktek-praktek kotor itu menggugah akal sehat dan juga nurani. Semangat reformasi, terutama upaya untuk menegakkan demokrasi yang dengan susah payah diperjuangkan, kini kembali coba dirobohkan secara sadar demi memenangi sebuah kontestasi bernama pemilu. Bukan hanya lewat aparatusnya, bahkan Presiden Jokowi pun ikut cawe-cawe. Ia, misalnya, mengusulkan format debat capres diubah. Padahal itu merupakan domain Komisi Pemilihan Umum atau KPU, bukan wewenang presiden. Apalagi usulan itu ia sampaikan setelah Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming terpojok dalam debat kedua dari kandidat lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Jika mau dirunut, indikasi adanya potensi kecurangan ini memang sudah tercium sejak awal ketika Mahkamah Konstitusi atau MK mengubah putusan tentang ketentuan syarat usia capres-cawapres guna memuluskan langkah Gibran yang notabene merupakan putra presiden untuk mencalonkan diri sebagai cawapres. Itulah pokok awal masalahnya. Dengan segala kewenangan yang masih dimiliki sebagai kepala negara, bagaimana mungkin Joko Widodo dapat menjaga netralitasnya di tengah kontestasi yang diikuti oleh putranya tersebut? Meski berkali-kali menyatakan bersikap netral, ucapannya ternyata jauh panggang dari api. Komentarnya soal debat capres adalah salah satu contohnya. Namun, harus diingat, segala potensi kecurangan dalam pemilu, apalagi melibatkan aparatus pemerintah, secara tidak langsung telah menjatuhkan kewibawaan negara. Apa gunanya ada undang-undang pemilu jika berbagai ketentuan dalam pasal-pasalnya dirusak sendiri oleh pemerintah? Publik kini bisa menilai bagaimana kontestasi ini berjalan. Melihat bagaimana aparatur negara dengan masif dikerahkan bisa menjadikan pemilu ini dapat disebut sebagai kontestasi yang paling brutal selama era reformasi. Oleh karena itu, agar absah dan legitimate penyelenggaraan pemilu kali ini harus diselamatkan. Kontestasi harus dikembalikan ke jalurnya yang benar. Tugas itu bukan hanya ada di tangan KPU dan Badan Pengawas Pemilu, melainkan justru di pundak rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Masyarakat, terutama mereka yang mencintai demokrasi, harus mengawal dan menjaga agar kontestasi ini berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan. Jangan takut untuk melaporkan segala bentuk kecurangan, termasuk praktik politik uang. Intinya, jangan biarkan pesta demokrasi ini dirusak oleh tangan-tangan durjana. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar, apa kata dunia jika pemilu di Indonesia menghalalkan segala cara? Mau ditaruh di mana wibawa negara ini? Mari selamatkan pemilu. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Herman, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pemikir kebinekaan Sukidi Mulyadi. Pak Sukidi, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Sukidi, kita, kalau saya Pak, masih meyakini bahwa kepala negara Joko Widodo itu masih seperti yang dia selalu katakan, netral di dalam kontestasi Pilpres atau Pemilu 2024. Tapi sebagian orang lain mengatakan kelihatannya sulit ini untuk bisa meyakini itu. Kalau Anda melihatnya, apakah memang ada indikasi ketidaknetralan atau memang negara akhirnya tidak lagi menjadi prioritas pertama tapi kepentingan yang lain, politik praktis mungkin, atau seperti apa Pak Sukidi? Sebenarnya yang terjadi pada Indonesia hari-hari ini adalah robohnya negara republik. Robohnya negara republik? Iya, republik kita sedang roboh karena pertama negara republik fondasinya adalah aturan hukum. Dan hukum telah diinjak-injak di bawah ketiak kekuasaan. Karena itu supremasi hukum yang telah dirobohkan dengan pendekatan kekuasaan itu menandai bahwa republik yang mestinya bersandar pada hukum telah roboh. Itu pertama. Yang kedua, robohnya negara republik juga tercermin pada bagaimana pemilu ini sebenarnya tak lebih dari sekedar topeng demokrasi elektoral. Sebagai topeng demokrasi elektoral, maka demokrasi sebenarnya justru mengalami pembunuhan secara perlahan. Ketidaknetralan aparat itu hanya menjadi satu indikasi saja. Tetapi bukti yang lebih konkret adalah bagaimana kebijakan negara yang mestinya inklusif dan universal telah mengalami transformasi yang begitu personal. Pak Sukidi, sehingga Pak Sukidi, tadi pernyataan pertama Anda Pak bahwa robohnya republik karena aturan hukumnya diinjak-injak oleh kekuasaan. Kalau saya konkretkan Pak, bahwa putusan MK nomor 90 yang akhirnya membolehkan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres, itu kan sebetulnya sudah inkrah ya Pak, dan itu kan akhirnya tetap berlaku sampai sekarang, walaupun memang betul ada putusan Majelis Kehormatan MK yang mengatakan itu ada pelanggaran etik berat. Tapi secara legal formal, secara hukum, kan tidak ada yang ditabrak gitu Pak. Bagaimana tuh Pak Sukidi? Profesor di Harvard, Stephen Levinsky, menyebutnya bagian dari ketiadaan apa yang disebut sebagai mutual toleration. Jadi dalam demokrasi ada norma yang tidak tertulis yang mensyaratkan setiap pemimpin, setiap orang, setiap kompetitor untuk menjiwai spirit untuk mengendalikan diri agar tidak intervensi ke lembaga-lembaga lain. Nah, ketiadaan spirit untuk mengendalikan diri dari intervensi, dari politik cawe-cawe, inilah yang menjadi penanda kenapa republik ini roboh. Kenapa? Karena demokrasi dan republik itu tidak disertai dengan spirit untuk memberikan toleransi timbal balik yang adil antara. Tetapi yang terjadi adalah demokrasi justru dirobek-robek dengan intervensi pada lembaga hukum dan sekaligus mengabaikan etika itu sendiri. Pak Sukidi, tentunya kita sebagai warga negara kan memberikan mandat ya kepada kepala negara untuk memerintah kita selama 5 tahun. Dan itu masih terus terjadi sampai saat ini. Kalau Anda lihat dengan apa yang Anda duga dan mungkin banyak orang juga rasakan saat ini, apakah negara ini masih punya wibawa, masih akan ditaati oleh warganya, atau seperti apa Anda lihat? Negara tidak dikelola dengan spirit yang telah diteladankan oleh para pendiri republik. Para pendiri republik mengelola negara dengan spirit integritas, dengan etos integritas.
yang terjadi hari-hari ini adalah negara dikelola dengan defisit integritas. Defisit integritas ini tercermin dari ketiadaan rasa malu selamanya ketika terjadi penyelewangan-penyelewangan yang dilakukan atas nama negara dan atas nama rakyat. Okay. Penyelewangan-penyelewangan itu termasuk manipulasi hukum, termasuk pengabaian etika, dan termasuk apa yang ingin saya tegaskan, merobek-robek demokrasi tak lebih sebagai apa yang Jeffrey Winter sebut sebagai kriminal demokrasi. Demokrasi kriminal. Jadi yang sebenarnya terjadi itu bukan proses transisi otoritarianisme ke demokrasi, kata Jeffrey Winter. Dalam konteks kita, yang sebenarnya terjadi adalah transisi dari otoritarianisme Soeharto ke arah demokrasi kriminal. Oke. Baik, tentunya kita berharap sebetulnya apa yang dilakukan oleh kepala negara, siapapun dia, adalah benar-benar menghormati hukum. Karena Indonesia masih mengklaim bahwa negara hukum bukan negara kekuasaan. Kita harap wibawa negara bisa menjadi lebih baik. Terima kasih pemikir kebinekaan Pak Sukidi Mulyadi sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Sukidi. Terima kasih. Bang Elman, alasan soal misalnya hukum yang tadi Pak Sukidi katakan Bang. Putusan 90 itu Bang, itu kan secara aturan hukum tetap berlaku. Walaupun memang dalam masalah etiknya dianggap tidak etis. Lalu ada sekian peristiwa-peristiwa lain yang memperlihatkan antara fakta dan pernyataan sering tidak sama. Akhirnya apakah kita masih melihat ada kesamaan antara kata dan perbuatan? Itu yang jurangnya makin menghanga. Makin lebar ya? Makin melebar. Makin bisa jalan? Makin bisa jalan. Satu ke kiri, satu ke kanan. Tadi sebenarnya secara gamblang sudah diuraikan oleh Pak Sukidi ya, Sukidi ya. Pemikir kebinekaan ini ya. Saya pun kaget ya. Saya pun tadinya tidak sedahsyat itu ulasannya Pak Sukidi ya. Dan ini warning ini. Mudah-mudahan para pemangku kepentingan, pengambil kebijakan di Republik ini mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Sukidi ini. Kalau mereka tidak dengar, bahaya ini. Jadi Republik ini di mata Pak Sukidi udah roboh. Kan begitu kan. Tidak ada lagi budaya malu. Demokrasi itu betul-betul terinjak-injak kan begitu kan. Jadi apalagi yang bisa kita bisa harapkan dari sebuah republik yang demokrasinya sudah roboh dan sudah compang-camping gitu ya. Sudah robek-robek kalau sudah istilah robek-robek. Pak Sukidi tadi. Ya, jadi apalagi? Dan inilah yang sebetulnya diingatkan. Diingatkan berulang kali. Rakyat berteriak, publik berteriak. Hai Bapak Presiden, hai penyelenggara negara, hai penyelenggara pemilu. Netral. Netral. Teriakan ini, Bung Leo, bukan untuk kepentingan pribadi lepas pribadi. Teriakan ini adalah teriakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Kita enggak boleh rusak hanya karena nafsu kepentingan keluarga, nafsu kepentingan berkuasa. Enggak boleh. Bang Elman, kalau kita curiga bahwa yang dikatakan netral itu ternyata berbeda dengan yang ada di lapangan, tapi kan di sisi yang lain, Badan Pengawas Pemilu dan turunan-turunannya, itu kan kita belum atau tidak pernah mendengar, mengkonfirmasi bahwa benar ada pelanggaran atas asas netralitas itu, Bang. Itu bagaimana, Bang? Nah, ini yang sebetulnya, ini kan semua sudah menumpuk menjadi satu. Itu yang dikatakan oleh Pak Sukidi tadi, semuanya sudah roboh. Tadinya kita harapkan, katakanlah penyelenggara negara tidak netral. Disitulah sebetulnya peran Bawaslu. Disemprit ya? Bukan hanya semprit, tidak. Dan penindakan itu tidak perlu menunggu. Ini kan kita sedang mencari informasi. Mencari bukti. Mencari bukti. Oh itu kasat mata kok. Bagaimana tidak kasat mata seperti yang terjadi di Istora itu dulu. Bagaimana secara kasat mata tidak mereka lihat
katakanlah di Car Free Day. Bagaimana secara kasat mata sudah nggak terlihat oleh Panwas ketika di Maluku? Di Ambon tadi ya? Di Ambon tadi. Di berita headline tadi. Nah, bagaimana secara kasat mata Bawaslu, KPU tidak melihat apa yang terjadi di Garut misalnya? Kan begitu kan? Satpol PP. Satpol PP. Ya. Bagaimana mereka tidak melihat apa yang terjadi di Bekasi? ASN. Kaos nomor dua. Bagaimana Bawaslu bahkan Presiden tidak melihat apa yang terjadi di Boyolali gitu ya? Tapi kalau itu kebetulan semua bagaimana Bang? Ya kalau hanya satu pasti kebetulan. Oh. Tapi kalau ini berulang Leo. Nah bagaimana misalnya kita bisa mengatakan itu kebetulan? Tiba-tiba misalnya Presiden ikut berkomentar tentang mengevaluasi debat Presiden. Oh. Dan itu setelah ketiga kali kan. Tapi itu kan kepedulian sebagai kepala negara Bang, bahwa debat itu harus berjalan dengan baik juga. Betul, tapi itu bukan ranahnya Presiden. Mau mengubah format. Oh ya, usulannya ya. Usulannya kan format. Yeah. Nah, dan itu, usul itu, komentar itu terjadi setelah publik melihat betapa paslon 03 sedikit agak kesulitan kan gitu kan. Oh. Agak apa? Okay. Tidak berbanding lurus dengan paslon 1 dengan paslon 3 kan begitu kan. Sehingga dikesankan publik Presiden sedang mencoba menyelamatkan kan begitu. Ini kesan publik ya. Kesan. Kesan belum tentu benar. Bisa salah. Bisa salah. Bisa benar. Bisa benar. Nah, inilah sebetulnya Okay. Kenapa teriakan itu makin nyaring makin kuat Bapak Presiden. Iya. Yeah. Tolong netral. Baik. Kalau Bapak tidak netral, instansi lain juga tidak akan netral. Baik. Kita harus jeda dahulu, Bang Elman dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium ePaper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui ePaper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita Bang Elman juga untuk mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung saat ini dengan pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Herman. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ramadan, pendapat Anda Pak, wibawa negara nih dipertaruhkan menurut editorial. Mempertaruhkan wibawa negara. Yeah. Kalau demokrasi itu rusak, Pak Sukidi tadi bilang negara ini sudah rusak juga. Menurut saya, pendapat saya ada tiga hal nih Pak Herman. Perkataan dengan perbuatan sama itu namanya pemimpin. Tapi kalau tidak sama lagi, itu bukan pemimpin. Kalaulah itu ada pada pemimpin kita, sebaiknya yang memimpin itu merasa tidak sama perbuatan dengan perkataan, segera serahkan saja pemimpin itu pada yang lain. Oh. Agar bangsa Indonesia ini selamat dari kehancuran demokrasi. Berani menyerahkan jujur gitu, oh saya tidak jujur lagi dalam memimpin sesuai dengan sumpah jabatan yang dikatakan. Yeah. Oleh negara ini, sebelum pemimpin itu memegang jabatan, dia disumpah dengan Al-Quran. Yeah. Seadil-adilnya.
kalau yeah. itu tidak bisa dilaksanakan, pemimpin yang disumpah itu merasa saja, oh saya tidak netral dan saya tidak jujur dan saya tidak sesuai perkataan dengan perbuatan, serahkan saja tongkat estafet itu pada yang lain. Yeah. Jangan diturunkan, kalau diturunkan malah lebih malu. Nah kalau ini tidak berubah, saya pun merasa menyesal memilih pemimpin yang sekarang tidak berkata sesuai dengan perbuatannya. Yeah. Yang kedua, Pak Herman, rasa malu itu dicap tidak beretika bisa disematkan kepada pemimpin yang tidak sesuai perkataan dengan perbuatan. Jadi tidak beretika lagi kalau pemimpin perbuatan tidak sama dengan perkataan. Oke. Okay. Harga pemimpin itu adalah pada legasi yang ditinggalkan. Apabila legasi ditinggalkan, pemilu yang sebentar lagi kita laksanakan terjadi apa yang dibayangkan sekarang, maka 10 tahun pemimpin yang kita maksud itu percuma dan tidak ada maknanya. Terima kasih Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ramadan ada pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bang Renat. Selamat pagi Bung Hilman. Selamat pagi. Jadi, Pak Edward. Silakan Pak. Dengan isu-isu yang dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini, kita lihat memang banyak hal-hal yang menurut pendapat itu ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. Tetapi saya ingin berpikir secara rasional. Sekarang contohnya presiden sebagai pejabat negara dan menteri-menteri serta sampai jajaran ke bawah pemerintahan itu harus netral. Tidak boleh berpihak apalagi menggunakan fasilitas negara. Tetapi enggak rasional kalau Jokowi enggak mendukung anaknya, juga enggak rasional. Kalau Jokowi tidak mendukung anak Jokowi tapi bukan presiden, Jokowi tidak mendukung anaknya, itu enggak rasional, itu yang pertama. Yang kedua, kita tadi Pak Sukidi apa itu terlalu ekstrim saya bilang mengatakan negara ini sudah roboh. Ini Pak Sukidi ini enggak benar juga, ini agitator ini. Ini bahaya orang yang begini ini. Lah agitator, lah sekarang memang ada hukum, kita patuhkan dengan hukum. Kita sudah mengakui bahwa keputusan MK itu final and binding. Walaupun dengan segala kecurangan, pelanggaran apa itu? Etika. Etika, pelanggaran etika. Pelanggaran tetapi etika berat, kan, ya. Tapi kan pelanggaran etika berat. Tetapi kan sudah undang-undang kita yang mengatur bahwa keputusannya ada final and binding. Ya terpaksa kita akui. Berarti undang-undang kita ada yang salah, kita benahi setelah ini. Yang ketiga, kecurangan-kecurangan yang terjadi di Taiwan, di mana-mana. Saya sesalkan Panwaslu, DKPP, Bawaslu tidak bertindak. Ini ada apa? Bongkar sebongkar-bongkarnya. Supaya tahu ini asal latar belakangnya apa. Nah kalau saya ngambil dari angle lain, ini. Jangan-jangan ini satu desain. Desain untuk mendiskreditkan pemerintah. Saya Bawaslu ini berpihak kemana ini? Kita mau tahu, jangan-jangan ini desain ini memang untuk menghebohkan, mendiskreditkan pemerintah yang sekarang. Bisa bisa tidak ya, Pak Edward ya. Kan sudut pandang yang berbeda kan, satu fakta boleh sama, sudut pandang harus periksa, jadi terbongkar dengan jelas. Jangan sekarang cuma isu-isu, Bawaslu-nya periksa, DKPP-nya periksa, Panwaslu-nya periksa, ada apa dengan mereka? Di daerah-daerah ada penyelewengan apa, penyimpangan-penyimpangan. Baik. Jangan-jangan desain memang inti mendiskreditkan pemerintah. Kita Baik. Setelahkan hal ini. Baik, terima kasih Pak Edward di Curup Bengkulu untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Alex di Surabaya, Jawa Timur. Pak Alex, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, Salam Pak Alex. Silakan. Sejahtera, merdeka. Merdeka, Pak. Silakan, Pak. Saya sangat prihatin sekali dalam kaitan seleksi calon presiden kita masa depan tahun 2024 ini, di mana saya menyampaikan mungkin KPU lupa atau lalai Undang-Undang 12 2006 nyatakan tidak ada lagi istilah pribumi di Republik Indonesia yang kami cintai ini. Jadi saya rasa orang-orang yang bisa tampilkan melalui partai politik yang ada di Indonesia jangan hanya lihat-lihat orang-orang yang tidak ada pengalaman sama sekali untuk mengurus negara dicalonkan sebagai presiden, wakil presiden. Mau kemana negara kita? Kita Republik Indonesia bukan kurang calon pemimpin.
cukup banyak, cukup baik. Kita lihat saja menteri luar negeri kita luar biasa. Siapa bisa pikir dia bisa tampilkan demikian bagus? Demi ada banyak kandidat ya sebetulnya. Negara. Baik, terima kasih Pak Alex di Surabaya, Jawa Timur untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Ada pendapat yang berbeda nih, Bang Eman. Dan kita memang memberikan tempat karena kita masih negara demokratis ya. Semua orang boleh berpendapat. Tapi bagaimana menurut Bang Eman? Ya, sebetulnya sih tadi kan persoalannya kan soal netralitas kan. Iya. Yeah. Nah, ketika Pak Jokowi secara sadar merelakan putranya menjadi salah satu cawapres, maka sebetulnya dalam dirinya Pak Jokowi sudah harus siap menjadi netral. Dia sudah harus lebih condong sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Lupakan sebagai ayah. Lupakan sebagai ayah gitu kan. Oh. Karena dia sudah memilih itu. Itu yang membedakan pemilu 1999. Oh, ya kan? Oke. Okay. Setelah reformasi tuh. 2004, 2009, 2014. Keempat pemilu ini teriakan orang agar presiden pemerintah netral itu sayup-sayup saja. Karena, ada. Oh. Ada, tapi tidak menonjol. Ya normatif aja. Dan minta pemerintah penyelenggara negara kan netral. Itu, tapi setelah itu semua kontestan, semua caleg bekerja di lapangan untuk memenangkan dirinya. Yeah. Dan tidak ada teriakan lagi. Oh. Tetapi khusus 2024 ini teriakan itu betul-betul kuat dan nyaring dan muncul dari 8 penjuru mata angin. Karena ada hubungan yang sangat dekat antara pemerintah yang berkuasa dengan salah satu calon. Putranya, bukan hanya sekadar hubungan. Putra kandungnya. Pak Jokowi itu ayah kandung daripada Gibran. Tapi apa tidak mungkin Bang, seorang Joko Widodo untuk saat ini benar-benar melupakan atau apa ya, cuti atau apapun lah istilahnya, sebagai ayah dari seorang Gibran? Secara teori bisa. Kalau seorang negarawan pasti bisa. Oke. Okay. Tetapi tidak mudah. Dan itu kan kita bisa lihat. Ya susah. Katakanlah misalnya ketika Pak Jokowi ikut mengomentari soal debat itu, orang langsung mengambil anggapan lain, oh ini dia nggak netral nih. Mengartikan itu sebagai keberpihakan. Keberpihakan. Nah, katakanlah misalnya seperti ketika ada Car Free Day misalnya kan, menyangkut Gibran, terus menyangkut yang ada di Maluku misalnya kan. Yeah. Mestinya kalau dia daripada ini disemprit orang, kenapa dia tidak menyemprit sendiri sebagai presiden? Semprit duluan. Semprit duluan. Eh jangan loh ya. Saya tidak mau gara-gara ini rusak nama baik ayahmu. Iya, gitu. Yeah. Ini mestinya harus dilakukan. Seharusnya begitu. Seharusnya sama. Idealnya begitu. Ya, idealnya ya, bukan hanya soal ideal, aturannya begitu. Karena dia sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara yang harus menjunjung tinggi hukum. Ya, kepentingan publik di atas segala-galanya. Kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Harus di atas ya. Atas di atas. Jadi sehingga memang dari awal ketika putusan MK seperti itu, lalu muncul keputusan MK-MK, mestinya sebagai negarawan, pada saat itu mestinya presiden tidak mengambil kesempatan. Udahlah, keputusan ini inkrah, final and binding. Tetapi saya tidak akan mengizinkan putra saya untuk ikutan. Fair play begitu. Fair play namanya kan. Okay. Nah, ketika itu diambil, diterbas, nah maka tuntutannya adalah Presiden Jokowi harus mengabaikan dia sebagai ayah daripada Gibran. Yeah. Maka dia harus netral. Katakanlah misalnya seperti kasus Boyolali misalnya, dia misalnya mensemprit Panglima TNI. Oh. Apa-apaan ini? Karena ada tindakan itu ya? Tidak cukup yang berbicara hanya TNI. Yeah.
Presiden harus berbicara karena dia panglima tertinggi. Yeah. Tapi itu kan tidak muncul. Saya nggak tahu di dalam keadaan tertutup ya. Bang Elman, dalam saat kita bicara ini, kita ada di masa 28 hari jelang pemungutan suara. Ini tertulis di Media Indonesia. Sisa 28 hari ini, kalau memang banyak orang mengatakan ada netralitas yang tergadaikan, ada wibawa negara yang dipertaruhkan, apakah bisa untuk kemudian dikembalikan lagi kepada jalurnya? Kita bahas di bagian berikut, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, tentunya negara harus terus ditegakkan wibawanya. Nah, dalam waktu yang ada, 28 hari menjelang 14 Februari saat kita akan mencoblos, itu bisa dilakukan tidak? Ya, lagi-lagi saya mengatakan secara teori bisa. Asal semuanya mau. Semuanya mau? Asal semua mau. Mulai presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, ya, TNI Polri, dari kejaksaan, semuanya ASN, mari kita bersatu untuk mewujudkan pemilu pilpres yang netral, yang betul-betul independen. Yeah. Biarlah rakyat akan menggunakan kedaulatannya untuk menentukan siapa yang mereka percayai untuk memimpin 5 tahun ke depan. Itu bisa. Tapi persoalannya, apakah itu bakal muncul? Itu yang saya ragukan. Kenapa, Bang? Ya, karena kita sudah lihat tanda-tandanya, kan. Dari awal sudah terlihat kok. Terlihat betapa tidak mudah mewujudkan pemilu yang netral. Tidak mudah. Kita bisa lihat misalnya kasus Taipei misalnya, Taiwan. Apa? Dengan gampang saja KPU bilang itu kehilapan. Keteledoran. Kesalahan logistik. Kesalahan logistik. Dan saya nggak tahu sudah sampai di mana sekarang pengusutan kasus itu. Yeah. Jangan-jangan kasus yang sama juga terjadi di negara-negara lain. Di, ya kan? Yeah, pemilih-pemilih luar negeri. Luar negeri. Jadi tidak mudah. Terus misalnya kasus Satpol PP yang di Garut, apa ya hanya di Garut? Yeah. Itu kan yang viral. Iya. Kasus ASN yang di Bekasi, apa hanya Bekasi, itu kan hanya viral. Jadi sekali lagi, ini semua terpulang kepada Presiden Jokowi. Satu-satunya yang bisa diharapkan untuk bisa kembali ke netral, kalau Pertamina, setiap kali kita ngisi minyak kan, kembali ke nol ya. Mulai dari nol ya, mulai Pak. Dari nol ya. Iya. Nah, itu bisa, asal Presiden hari ini yang tegaskan, harus netral, saya akan tindak. Tapi tidak omong doang gitu ya. Kalau itu terjadi bisa. Yeah. Mestinya memang dari awal harus ada komisi independen yang betul-betul memahami tentang arti etika, hukum dan sebagainya, yang mencermati perjalanan pemilu dan pilpres ini. Dan mereka punya kewenangan untuk berteriak gitu kan. Jadi tidak cukup mengandalkan KPU, Bawaslu, sama DKPP. Yeah. Tapi ada komisi independen yang betul-betul dalam, di situ misalnya masuklah seperti Pak Sukidi tadi kan. Yeah. Salah satu di antaranya. Bang Elman, singkat saja, apa yang kita bisa lakukan sebagai warga negara untuk juga membantu agar negara tetap berwibawa, Bang? Ya, kalau saya sih harapan saya kepada rakyat, tetap kawal pemilu ini, teriak. Kapan dia melihat ada kecurangan? Jangan takut. Ketika dia melihat ada tidak netral, teriak, foto, viralkan. Dan nanti tanggal 14 Februari, terserah gangguan apapun yang dia rasakan, godaan apapun yang dia terima di luar bilik suara, semua itu dibawa dengan sebuah ketenangan begitu masuk bilik suara. Ingat, hanya kau dengan Tuhan yang tahu apa yang kau pilih. Tidak perlu takut. Akan ketahuan, akan terintimidasi. Hanya atau yang kau lain. Dan Tuhan yang tahu apa yang kau kerjakan di bilik suara itu. Memang rakyat punya kekuatan, Bang, untuk mengalahkan segala macam kecurangan. Bisa.
Karena dia yang punya kedaulatan sebetulnya. Walaupun dia diiming-iming, baik, walaupun rakyat ditakut-takuti, diancam, ketika dia bilik suara, dia bisa menentukan siapa yang memenangkan pemilu tanggal 14 Februari akan datang. Baik. Itulah harapan kita satu-satunya. Loh. Yang lain, saya nggak bisa bayangkan bagaimana kita bisa mengharapkan netralitas kepada penyelenggara negara. Baik, kita harapkan itu yang akan kita lakukan sama-sama. Bang Herman Saragi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa masyarakat, terutama mereka, mereka maksudnya adalah Anda dan juga saya, yang mencintai demokrasi harus mengawal dan menjaga agar pemilu berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan. Jangan takut melaporkan segala bentuk curangan termasuk praktek politik uang. Jangan biarkan pesta demokrasi dirusak tangan-tangan durjana. Mari kita selamatkan pemilu. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.